Riki, aku kayaknya bener-bener suka deh sama Putri. Aku ingin ngungkapin sama dia, tapi aku malu. Enaknya gimana ya, Riki? Samperin aja, bro. Kamu bilang aja sama dia, jangan takut. Nanti keburu diambil orang, lo nyesel lagi. Iya ya, bro. Aku samperin dia aja deh. Daripada nanti aku kepikiran kalau aku suka sama dia. Hai Put, aku mau ngomong nih. Ada sesuatu yang penting yang ingin ku katakan sama kamu. Gimana? Boleh nggak? Emangnya apa yang ingin kamu katakan sama aku, Brian? Kayaknya kok penting. Aku sebenarnya suka sama kamu, Putri. Sejak pertama kita bertemu, hatiku gak bisa berhenti mikirin kamu. Aku jujur, aku cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Maaf, Brian. Tapi aku gak memiliki perasaan yang sama kayak kamu. Tapi kita tetap bisa berteman kan? Gak harus ada hubungan pacaran. Hei, berhenti kamu. Serahkan semua yang kamu punya. Aduh, siapa ya itu? Jangan-jangan dia penjahat. Enggak mungkin. Bagaimana bisa? Aku ada di sini. Ini enggak mungkin. Putri, kamu harus menjauh dari pria ini. Dia ini penjahat. Dia enggak baik buat kamu. Kamu harus menjauh dari dia, Putri. Kamu percaya sama aku? Enggak, Brian. Kamu jangan coba-coba mengusik hubunganku dengan Anton. Aku tahu kok apa yang aku lakukan. Dan kamu gak ada hak buat ngatur aku. Lebih baik kamu pergi aja. Kamu ngapain ada di sini? Putri, aku punya bukti bahwa Anton adalah penjahat. Kamu harus melihat ini. Semua bukti ada di HP ini. Kamu harus melihatnya, Putri, biar kamu percaya kalau aku ini nggak bohong sama kamu. Dan yang berbohong itu Anton. Kamu harus lihat. Aku nggak tahu, Brian, apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku lakukan. Aku berterima kasih ya sama kamu karena kamu telah memberitahuku gimana kelakuan Anton di belakang aku. Benar, dia benar-benar penjahat, Brian. Hei Anton, permainanmu udah berakhir. Saya tahu kamu siapa sebenarnya. Kamu udah gak bisa ngelak lagi, semua bukti udah ada di HP aku. Dan aku akan menjebloskanmu ke dalam penjara.